inilah alat bantu untuk tutup plafon sendirian. Kita siapin hulu ukuran 1,4 cm dan skrup ulir ukuran 5 cm untuk penopang papan gipsum sementara. Kita buka lagi alat bantunya dan dipasang kembali untuk penutupan papan selanjutnya. Untuk posisi di pinggir, kita cukup menggunakan paku sebagai alat penopang papan gipsumnya karena bebannya tidak terlalu berat.